Pengendara motor berhelm putih yang mengajar seorang pemuda di Cimahi hingga kejang kini menjadi buronan polisi. Pelaku tampak angkuh saat sang pemuda yang diduga tak sengaja menyenggol motornya itu meminta maaf. Bahkan ia sempat membentak hingga memaki-maki korban. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku yang membuat pemuda di Cimahi kejang-kejang. Dalam video yang beredar, pelaku mengenakan helm putih dan mengendarai Yamaha Mio. Pengendara itu menghakimi pemuda tersebut di Jalan Raya Sangkuriang, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu 19 April. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan pihaknya masih mengidentifikasi pengendara helm putih. Bahkan polisi pun belum mengantongi identitas remaja yang menjadi korbannya. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Lutfi Olot mengatakan jajarannya sedang melakukan pengejaran. Diketahui sebelumnya bahwa pelaku dengan sikap arogannya menolak permintaan maaf dari pemuda yang tak sengaja menyenggol motornya. Padahal pemuda itu sudah meminta maaf sampai mencium tangan pelaku. Pria berhelm putih itu pun langsung mengajar korban hingga membuat pemuda itu kejang-kejang di pinggir jalan. Bahkan saat kejang, pelaku masih dengan tega menjambak rambut korban untuk mengetahui kondisi pemuda tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!